Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Majelis Umum PBB mengumumkan 15 anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang baru, termasuk Brazil, Ghana, hingga Indonesia. Iya, ke-15 anggota terpilih untuk menjabat selama 3 tahun dan akan memulai tugasnya pada 1 Januari 2024 mendatang. Dewan HAM PBB mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan dan memajukan kebebasan mendasar secara global. Badan ini dibentuk pada tahun 2006 dan terdiri dari 47 negara anggota yang dipilih melalui pemungutan suara rahasia oleh mayoritas anggota Majelis Umum. Untuk memastikan distribusi geografis yang adil, kursi anggota didistribusikan di antara kelompok negara-negara regional, rinciannya itu Afrika 13 kursi, Asia Pasifik 13 kursi, Eropa Timur 6 kursi, Amerika Latin dan Karibia 8 kursi, serta Eropa Barat dan wilayah lainnya 7 kursi. 15 anggota Dewan HAM PBB yang baru diantaranya Albania, Brazil, Bulgaria, Burundi, China, Pantai Gading, Kuba, Republik Dominika, Perancis, Ghana, Indonesia, Jepang, Kuwait, Malawi, dan Belanda. Untuk China, Pantai Gading, Kuba, Perancis, dan Malawi terpilih kembali untuk masa jabatan kedua. Mengutip laman resmi PBB, Malawi menduduki puncak perolehan suara negara-negara Afrika dengan 182 suara. Untuk wilayah Asia Pasifik, Indonesia memperoleh 186 suara. Di Eropa Timur, Bulgaria memperoleh 160 suara. Di wilayah Amerika Latin dan Karibia, Kuba memperoleh 146 suara. Di Eropa Barat dan negara lainnya, Belanda memperoleh 169 suara. Ke-15 anggota baru itu akan bergabung dengan 32 anggota lainnya seperti Amerika Serikat, Argentina, Kamerun, Malaysia, Maroko, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Berbagai sumber, IDX. Itu dia, Indonesia memperoleh suara tertinggi 186 dibandingkan dengan negara lain kayak Kuwait, Jepang, dan China di bawah Indonesia gitu ya. Dan ini adalah kali ke-6 Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Oke, semoga memang akan ada banyak isu-isu HAM yang dapat diadvokasi lah ya oleh masuknya kembali Indonesia kemudian ke kelompok ini.